di jalan tanya itu nih sampai naik. Ini sini dekat boleh. Wah, ekstrim off road. Oke, selamat datang kembali di channel Pandai Bali. Nah, saat ini saya mau kondangan ke Buleleng. Dan kebetulan ini sudah sampai di Buleleng. Dan kita tersesat, teman-teman. Jadi, kita mau cari alamatnya dengan memakai Google Map. Nah, ternyata sinyalnya putus-putus. Jadi, kita sebenarnya jalannya sudah benar. Cuma ada kesalahan teknis sedikit. Kita melewati tanjakan yang begitu nanjak dan kita terus tanpa arah sepertinya. Nah, ini kita terus, tetapi di sini pemandangannya luar biasa loh teman-teman. Jadi kita bisa melihat hijaunya hutan di sini. Di sini ada beberapa perumahan warga, tetapi kita tidak lihat orangnya. Menekah mereka. Nah, kita terus maju untuk mencari alamatnya sambil kita menelpon yang punya gawe. Nah, ini mudah-mudahan ada penolong kita saat mencari alamat ini, karena kita kehilangan arah ini teman-teman. Jadi saat kondangan ke Washington di daerah Bondalem ini. Nah, ini pertama kali sih kita istilahnya kondangan di daerah ini dan tidak tahu alamat lah, kita tahu arah. Di sini banyak pohon-pohonan, ada pohon bambu, dan di sebelah ada seperti waduk atau irigasi, tapi tidak ada airnya ya teman-teman. Nah, jadi kita terus maju. Nah, ini ada tuh, kita mau nanya ke mbaknya ini, mudah-mudahan ada informasi. Yang di jalan tanya itu nih sampai naik. Ini sini dekat boleh belok kiri, ini ada warga. Oh, yang tadi ada rumah tuh. Ada jalan PC lingga tanah mobil. Enggak jalan tanah, jalan PC. Jika ada masuk, Pak. Oh iya. Mobil enggak masuk, mobil. Tunggu ya, Kak ya. Ini kayaknya ke sana. Kak ya, tunggu ini ya, tak tunggu ya. Hijau muter ini nih. Belak balik tadi nih. Tuh, 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 depan. Hah? Jauh, depan. Ini kan? Itu sih bapaknya gede dong. Undang ini kan? Ini kan? Ini kan? Di belakang loh. Tunggu di belakang deh. Ayo. Berarti benar nak turun. Terus. Hop. Mohon tugas tu, Pak. Beli? Oh. Beli? Hah? Ulung mau tu, Pak. Mohon tugas. Ya. Picture tu. Oh. Ulung. Oh. Ulung ratu. Tieng. 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 Akhirnya kita dikasih Dewi Penolong yang menunjukkan jalan menuju tempat lokasi acara. Nah, dan ini kebetulan tadi ketemu, pas sekali ketemu dengan seorang mbak yang juga kondangan ke sana. Dan nampaknya dia juga keluarga dari yang punya acara. Jadi kita mengikutin mbaknya dari belakang. Nah, jadi ini arahnya berbalik arah. Jadi kita kembali ke jalan tadi yang kita tersesat. Nah, ini kita ikutin dari belakang. Nah, jadi kita kondangan di Banjar Sang Buddha, Tejakule, Bondalem, Buleleng. Nah, ini pertama kali kita kondangan di sini, jadi kita tidak tahu jalan. Oke, jalannya pun ini terbilang sempit sekali, tapi di sini pemandangannya juga bagus. Ya, lumayan panas mencetak di sini, tetapi kayaknya nanti akan hujan. Kita terus ikutin ombaknya, menyusuri jalan yang tadi kita lewati. Nah, kita tidak tahu kemana dibawa sama ombaknya ini. Kita terus ikutin ombaknya.
kemana kita diajak. Nah, ternyata tadi pertigaan yang kita lewatin, kita belok kanan ke sini. Oke, jadi ini kita masuk, kita ditunggu sama mbaknya. Kita pakai mobil dan mbaknya pakai sepeda motor. Nah, ini jalannya juga tanah, jadi tidak aspal sehingga agak bergelombang juga jalannya. Oke, kita terus ngikutin mbaknya dari belakang di jalannya yang lumayan sempit. Itu ada gini. Bendera. Oke, jadi ini kita sudah dekat lokasi kayaknya. Ini. Oke, ini supirnya sudah gini nih, dikelabui sama Mbah Google. Sing di tubusan sing urin belok kiri, rek. Urin belok kiri. Anu rego masih pikir rego mencangnya lagi gini gitu loh. Oh. Sedikit tidaknya ada gitunya Pak, enggak konvensi kan gitu nanya. Oke, jadi ini kondisi jalannya. Hanya cukup satu mobil dan jalannya tanah. Ada mobil di sini. Hah? Nah, ini kita berpapasan sama mobil. Apakah bisa berpapasan? Oh, ini dah. Ini organ sing. Sing kayaknya. Nah, ini kayaknya yang juga kondangan. Halo. Manis kenyam. Oke. Jalan. Oh, ini paling yang jalan. Oh, iya, oke. Oke, jadi inilah perjalanan kita undangan hari ini. Menempuh perjalanan 3 jam kok. Wah, ekstrim off road. Woi, oke, sudah terdengar alunan musik. Musik orang nyanyi yang artinya kita sudah dekat dengan lokasi acara. Oke, kita sudah sampai. Bisa parkir sini kan? Oke, kita sudah sampai nih. Oke, jadi kita sudah setelah tadi kita menempuh perjalanan dari Denpasar 3 jaman dan sempat tersesat sekitar 1 jam lebih naik bukit, turun bukit, balik lagi naik bukit, akhirnya nyampe di sini. Nah, ini
inilah situasi kondangan kita hari ini di desa di Banjar Sang Buddha Bondalem Buleleng. Sindel pun sekanya singin ya. Coba telepon dulu. Nanti rasanya kini, anak iya ada kini gap cari ada gapura nih ya. Oh, ini ada sih ada gapura nih orang yang. Oke, jadi ini kembali bertanya-tanya nih. Apakah benar yang kita tuju tempatnya? Tongot, tongos nih. Coba video call beli. Nih masih barak-barak nih yo, gitu nampak nih. Ada masih barak-barak nih beli. Jalan tanah nih beli yo. Masih barak-barak kuning. Video call beli. Kewah ya, kena sinyal sih ada. Oke. Jadi, kemanakah kita nih? Tadi kayaknya lenok. Mungkin itu kan pesu pasti ya. Iga nih jauh tuh, aneh mana? Kayaknya yang beli sana beli nok. Ini masuk ke, aduh, ada masuk ke kini. Ada gang. Ada kini nih, god nih god. Coba yang turun dulu. Benar posisi ini jalan salah kayak gini. Nih, Midang sih maju dulu nih. Midang. Si kayak ini. Halo. Niki kentana beli ketuk Widiarte? Nggih. Oh, Midang. Ba. Oh, Midang masuk. Oh, masuk orang ini. Foto kini dia. Oh ada parkir lagi. Oke, ternyata benar, bukan salah. Apa dari cara? Mat dan mana? Bukan salah alamat Ayu Ting Ting. Ini kita motornya? Hah? Itu kita sih sini lah masuk. Woi. Kita masuk. Tidak. Oh tuh ada mobil. Dia masuk ada. Ya. Oh ini. Oh ini dia nih tuan rumahnya. Tidak masuk ada. Masih ragu dulu nih. Eh, Bang Ngel, pergi Bang Ngel.